52 Darwati Agali, BNA Dapil Aceh 1, 53 Enrika Palepri Kirani, BNA Dapil Aceh 2, 54 Samsul Bakri, BNA Dapil Aceh 3, BNA Syederalun salah satu yang cukup mencolok pada pelantikan 81 anggota DPRA periode 2019-2024 pada Senin 30 September adalah barisan dewan dari Partai Nangro Aceh. Posisi Darwati Agani yang berdiri di samping M. Rizal Falevi dan Samsul Bahri menjadi momen yang direkam jurnalis. Ketiganya bahkan sempat mengekspresikan kekompakan mereka dengan salam komando. Mereka juga tak terlihat mencoba menghindar satu sama lain, sebaliknya terlihat aktif saling berkomunikasi. Suasana di sini seakan membantah kisruh di internal PNA yang berujung pada dualisme kepengurusan dan sampai saat ini masih berlangsung. Saat ditanya awak media, Darwati mengaku dirinya saat ini akan fokus pada kerja-kerja sebagai wakil rakyat dan mengenyampingkan sementara kisruh internal partai dengan harapan semuanya selesai seiring waktu berjalan. Di area selesaikannya sesuai waktunya. Sekarang kita sudah dilantik menjadi anggota DPR, menjadi wakil rakyat. Tentu kita harus mengenyampingkan permasalahan internal. Dan sekarang kita akan bekerja. Dari Banda Aceh, Ari Mahardika, Serambi On TV.